Menteri PAN dan RB juga mengeluarkan surat edaran yang lain, yaitu surat edaran nomor 36 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik bagi aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, Pak Menpan melalui surat edaran ini mengharapkan seluruh ASN berpartisipasi, membantu semaksimal mungkin agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas, bisa ditekan semaksimal mungkin. Antara lain, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah meminta kepada ASN untuk tidak mudik di dalam Idul Fitri pada tahun ini. Sekali lagi, ini dalam rangka mendukung langkah pemerintah untuk social distancing, mengurangi dan menekan penyebaran seminimal mungkin. Para ASN juga diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di lingkungannya agar juga tidak ikut mudik. Jadi saya kira rekan-rekan ASN di seluruh tanah air bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak ikut mudik. Saya kira ini sekali lagi untuk mendukung upaya pemerintah tidak semakin meluas adanya COVID-19. Selain itu, ASN juga dapat mendukung pemerintah dengan memberikan edukasi, memberikan pemahaman masyarakat mengenai social distancing maupun mengenai physical distancing.